الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان له إلا على الظالمين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد عباد الله معاشر المسلمين والمسلمات beserta kajian tafsir subuh kita di komplek homeschooling Ustaz Zulkifli Muhammad Ali yang kami muliakan, dan para pemirsa Uzma TV dimanapun berada. Ayat kita masih melanjutkan surat Muhammad ayat yang ke-21 22. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ta'ah ta'azun wa qawlun ma'ruf. Faida azamal amru falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Kalaulah mereka mentaati perintah untuk pergi berjihad dan mereka mengatakan perkataan yang baik, maka apabila perintah ini telah tegas, yang dimaksud dengan urusan yang azamal amru dalam Al-Hafiz Ibn Kathir menjelaskan, yang pertama, apabila sang amirul mukminin, amir daulah atau sang khalifah telah memerintahkan mobilisasi umum untuk pergi berjihad, maka ini disebut dengan azamal amru. Yang kedua, apabila seseorang dengan pasukan mukmin yang lain sudah berhadap-hadapan di medan perang, akan pergi, akan bertembung tubuh, akan full body contact, ya, maka saat itu azamal amru. Urusan ini sudah jelas dan pasti. Atau apabila musuh sudah benar-benar pasti masuk ke kotanya, ke negeri tempat dia tinggal, maka ini disebut juga azamal amru, sudah pasti. Pasti dalam artian pasti wajib baginya pergi berjihad. Apabila kondisinya sudah begini, فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Jikalau mereka membenarkan Allah, maksudnya mereka benarkan perintah Allah dengan melaksanakannya, mereka hadang musuh, mereka sambut peperangan dengan peperangan yang seimbang atau mungkin lebih dahsyat, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, sungguh adalah itu baik bagi mereka. Kenapa dikatakan baik? Karena tidak ada amalan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat mengalahkan amalan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengalahkan ibadah haji, dia mengalahkan ibadah seluruh orang-orang yang beribadah sejak dia pergi dari rumahnya sampai dia kembali ke rumahnya itu, dibandingkan orang yang sholat tidak putus-putus, puasa tidak berhenti-berhenti, baca Quran tidak putus-putus, maka seorang mujahid akan jauh lebih daripada itu mendapatkan pahalanya. Kemudian tidak ada dosanya yang ia kerjakan dalam umurnya, seumur hidup yang pernah dia jalani dalam hidupnya, melainkan seluruh dosa itu Allah akan ampunkan seluruhnya, dan dia dijamin menjadi ahli surga. Lakana khairan lahum, sungguh itu adalah baik bagi mereka. Wahai saudara-saudaraku, kenapa para sahabat-sahabat itu termasuk di antara generasi yang paling cinta dengan jihad? Karena mereka tahu ketinggian apa yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang pergi berjihad. Kita dengar bagaimana Abdullah ibn Abbas sampai menyediakan bahunya untuk diinjak oleh budaknya agar budak itu naik ke atas kuda perang. Lalu ibn Abbas yang meletakkan peralatan peperangan dan perlengkapan lainnya di atas punggung kuda. Lalu sehingga malulah sang budak ini berkata, "Tuan, kenapa engkau perlakukan saya begini?" Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "Sesungguhnya di posisi sekarang engkau jauh lebih mulia daripada siapapun saja, dan saya lebih pantas untuk melayani engkau." Subhanallah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Imam Malik bin Anas, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, sebagaimana juga Imam Al-Thawri mengatakan bahwa sesungguhnya para sahabat itu khamsun kana alaihin ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lima hal yang seluruh sahabat Nabi istiqamah di atas yang lima itu. Yang nomor limanya adalah al-jihadu fi sabilillah. Mereka senantiasa berjihad di jalan Allah. Lakana khairan lahum. Itu adalah baik untuk mereka. Kita tahu bahwa seseorang yang seandainya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kematiannya bagaikan hanya disentil saja atau dicubit saja, kata Rasulullah. Yang kedua, bahwa seseorang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya, Allah naikkan derajatnya, dan Allah perlihatkan kepadanya pemandangan surga. Kemudian di akhirat semua orang ketakutan di padang mahsyar, dia dalam keadaan aman, nyaman dan tenang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa dia berhak membela dan membantu 72 orang keluarganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan di atas kepalanya nanti satu mahkota yang bertaburkan mutiara-mutiara. Satu butir mutiara itu, kata Rasulullah, seandainya
seluruh kekayaan bumi ini dikumpulkan, bahkan bumi ini dijual, belum akan mampu terbeli mutiara yang diletakkan di atas kepala seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berhak menikahi 70 orang bidadari-bidadari surga. Subhanallah. Lakana khairan lahum. Itu adalah sangat baik bagi mereka. Saudara-saudaraku, inilah adalah amalan para sahabat, yakni mereka mencintai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang lakana khairan lahum ini, belum lagi di dunia dia akan mendapatkan ghanimah dalam jumlah kekayaan yang melimpah ruah. Kemudian juga dia diberi oleh Allah fatah, itu kemenangan demi kemenangan yang menggembirakan, membahagiakan, meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat meninggal dunia, tetapi tidak seorang sahabat pun yang lain yang berkenan untuk memandikannya, menyolatkannya. Rasulullah SAW bertanya, kenapa? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang ini seumur-umur hidup kami tidak pernah melihat dia melakukan kebaikan kecuali dosa dan dosa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, adakah di antara kalian satu orang saja yang boleh bersaksi bahwa dia pernah melakukan satu kebaikan dalam Islam? Maka salah seorang sahabat yang lain mengangkat tangan, saya pernah ya Rasulullah, dia pernah menemani saya ribat satu malam di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Rasulullah segera menyingsingkan bajunya, dan beliaulah yang menangani orang yang meninggal ini. Dan Rasul berkata, ashabuk ishaduna annaka min ahli nar. Seluruh sahabat-sahabatmu bersaksi engkau ini adalah ahli neraka. Wa ana ashhad. Tetapi saya ini bersaksi, kata Rasulullah, annaka min ahli jannah. Sesungguhnya engkau adalah ahli surga. Masya Allah. Satu kali saja pergi berjihad, semua dosa-dosanya Allah ampuni semua. Makanya lakana khairan lahum. Sungguh adalah baik bagi mereka. Ibarallah ma'asyiral muslimin. Ketinggian kemuliaan yang Allah sediakan untuk para mujahid memang betul-betul pantas untuk membuat para sahabat tergila-gila, dan orang-orang yang soleh sampai akhir zaman tergila-gila dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-22. Fahal asaitum in tawallaitum. Maka adakah kamu berpaling? Kalau kamu berpaling, ya antufsidu fil ardh. Berpaling maksudnya apa? Udah jelas sang Amirul Mukminin atau Khalifah Islam memobilisasi umum seluruh kaum muslimin wajib berjihad, ternyata dia tidak mau. Atau musuh sudah ada di kotanya, masuk ke kotanya untuk membunuh, untuk membantai, untuk merampas negeri ini dan melakukan penjajahan. Dia lari, dia berpaling. Intawallaitum. Atau yang ketiga, jelas-jelas bahwa dia dan musuh sudah berhadapan, lalu dia berpaling. Maka orang yang seperti ini, jika dia berpaling, masih hidup, pasti dia akan melakukan dua kejahatan dalam muka bumi ini. Apa yang pertama? Antufsidu fil ard. Pasti kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ya, berbagai macam kerusakan, sifat-sifat munafik akan lengket kepadanya. Berbagai macam maksiat dan onar, kemungkaran-kemungkaran akan dia lakukan, yang akan merugikan orang lain, dan bukan hanya dirinya saja, orang lain juga akan dirugikannya. Orang semacam ini akan penuh dengan penyakit-penyakit dalam dadanya, dalam dirinya, dalam karakternya, dalam mentalnya. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah watuqtu'u arhamakum. Kamu pasti akan memutuskan tali silaturahim. Orang seperti ini akan menjadi para pemecah belah. Oleh karena itu, ibarat Allah yang kami muliakan, pemecah belah, memutuskan tali silaturahim, dia akan menjadi penggembos. Dan ini yang dilakukan oleh orang munafik dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, orang-orang munafik 300 orang dikomandoi oleh Musailamah, dikomandoi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, di mana dia mengajak orang-orang yang mau percaya dan beriman kepadanya, ya, untuk keluar daripada barisan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga faulalahum wa aulalahum, celakalah mereka. Ibarat Allah yang kami muliakan. Setelah kita perhatikan tentang masalah penyakit yang akan muncul kepada karakter dan mental seseorang yang lari daripada medan tempur, yang tidak mau pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah azam al-amru, padahal urusan itu sudah pasti, urusan ini sudah jelas, maka dia berpaling, pasti akan terjadi kepadanya penyakit qat'ur rahim, putusnya tali silaturahim. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam kitab Al-Kaba'ir oleh Imam Adz-Dzahabi, qat'ur rahim ini termasuk di antara dosa-dosa terbesar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min dhanbin ahara
أن يعجل الله له العقوبة أن يعجل الله تبارك وتعالى العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. Tidak ada satu pun dosa yang dibuat oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang pasti Allah akan menyegerakan hukuman untuknya di dunia ini sebelum dia dihukum di akhirat kelak dengan hukuman yang berat, melebihi dosa baghyu dan qati'atul rahim. Baghyu ini adalah melakukan kelaliman dan kezaliman, atau qati'atul rahim, memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim. Ibarat Allah yang kami muliakan, man sarrahun nasa'a fil ajal, siapa yang senang Allah lebih tambahkan umurnya. Kalau dia mau, umurnya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadatu fir rizq, siapa yang ingin Allah tambahkan rezekinya, fal yasil rahimah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yasil rahimah, hendaklah dia menyambungkan terus tali silaturahimnya. Yang dimaksud dengan silaturahim, ibarat Allah yang kami muliakan, bukan saudara muslim dengan saudara muslim, bukan saudara mukmin dengan saudara mukmin, tetapi sama-sama orang beriman, sama-sama muslim yang sama-sama satu keluarga. Ini yang dimaksud dengan tali silaturahim. Kalimatnya adalah ar-rahim. Jangan diputus. Jangan pernah ada yang memutuskan tali silaturahim dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan abangnya, dengan kakeknya, dengan sepupunya, dengan iparnya. Jangan pernah diputus. Dan kalimat memutus tali silaturahim ini, wahai ibadallah yang kami muliakan, adalah kita yang memulainya, tidak menyapanya, tidak menegurnya, dan bahkan tidak menganggap. Ada juga berkata, mulai hari ini kamu berhenti jadi ayah saya. Mulai hari ini kamu berhenti menjadi anak saya. Saya tidak anggap lagi kamu saudara saya, dan sebagainya. Ini namanya memutus tali silaturahim. Kecuali dengan alasan yang Allah benarkan. Alasan yang Allah benarkan itu, wahai yang Maha Allah sekalian yang kami muliakan, yaitu apabila dia sudah pindah agama. Apabila dia melakukan perbuatan syirik yang nyata yang mengeluarkannya dari Islam, ya, ini termasuk di antara hal yang dibenarkan memutuskan tali silaturahim. Nah, di luar ini jangan coba-coba memutuskan tali silaturahim. Sesungguhnya para pemutus tali silaturahim hidupnya di dunia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menerima siksaan berat pada hari kiamat. Hanya gara-gara saudara kita tidak mau mengembalikan hutangnya kepada kita, kita tidak mau lagi tegur sapa dengan dia, dan kita kayak lakum dinukum waliyadin dengannya. Hanya gara-gara kita berhutang dengan orang itu tidak mau pinjamkan, lalu kita tidak mau bertegur sapa dengannya, padahal dia adalah sepupu kita, padahal dia adalah menantu kita, dan sebagainya. Ibarat Allah yang kami muliakan, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man wasala rahima mimman qata'a. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah orang yang disebut atau yang dimaksud penyambung tali silaturahim adalah orang yang menunggu reaksi dari orang pihak kedua. Saya sih terserah, kalau dia mau baikan dengan saya sambut, kalau dia tegur saya balas, kalau dia mulai menyambung tali silaturahim saya akan welcome. Bukan itu dimaksud dengan wasilur rahim, tetapi yang dimaksud dengan wasilur rahim, penyambung tali silaturahim adalah antaslar rahima mimman qata'a. Engkau yang memulai menyambungkan tali silaturahim dari orang yang sengaja memutuskannya. Saudara-saudaraku, kita yang menyambungkan, padahal yang memutuskan dia. Nah, ego kita sekarang ini dipertanyakan. Selama ini orang lebih membela egonya. Ah, sorry, di mana mau letak wajah saya? Di mana letak harga diri saya? Dia yang mutusin, masa saya pula perbaiki? Dia yang jahat pada saya, dan kami tidak bertegur sapa, masa saya pula yang mulai? Nah, ini yang malangnya. Orang-orang lebih mempertahankan egonya daripada mempertahankan nasib dirinya di hari kiamat. Ustaz, sebenarnya siapakah yang salah? Yang memutuskan atau kita yang menyambut pemutusan itu? Dua-duanya sama kenanya. Sebab apa? Lihat di telapak tangan. Kalau saya hantam dengan telapak tangan satu lagi, maka akan terdengar bunyi tepukan. Maksudnya apa? Yang salah bukan hanya ini, tetapi yang salah ada menyambut. Maka terdengarlah suara. Tapi kalau ini tidak menyambut, dia sendirian, maka yang ini dianggap tidak bersalah. Dan suara tidak akan pernah keluar. Faham maksudnya yang saya katakan, wahai saudaraku, wahai seluruh para pendengar kajian tafsir subuh ini, yang dimaksud di sini adalah orang yang memutuskan tali silaturahim dan orang yang menyambut pemutusan itu sama-sama dosanya. Ustaz, dia memutuskan, harusnya bagaimana respek kita? Jangan diperdulikan, jangan diabaikan. Ya, cukup kita ketika dia putus, ketemu kita yang assalamualaikum. Kita tegur sapa dia dengan SMS, ya. Kita yang mulai silaturahmi datang ke rumahnya.
Tapi dia muka masam Ustaz, biar aja mukanya yang masam. Kalau dia buang ludah, gimana Ustaz? Biar aja habis air ludahnya. Ya, yang jelas kita selamatkan posisi kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemutus tali silaturahim hidupnya di dunia tidak akan pernah selamat, umurnya akan dipersingkat oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya sempit. Saya ulangi, orang yang menyambung tali silaturahim hidupnya akan selamat, dia akan jauh daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala, umurnya ditambahkan oleh Allah dalam kebaikan dan rezekinya dilapangkan. Ingat, jangan biarkan putus tali silaturahim. Jangan biarkan putus tali silaturahim. Jangan biarkan putus tali silaturahim. Oke, tentang tali silaturahim sudah kita fokuskan sebentar barusan. Ini adalah salah satu dampak dari orang-orang yang berpaling dari kewajiban jihad saat jihad itu sudah fardu ain hukumnya. Saya ulangi, kenapa jihad menjadi fardu ain? Tiga tadi alasannya. Apabila seorang amirul mukminin atau khalifah kaum muslimin sudah memerintahkan wajib jihad, yang disebut dengan mobilisasi umum, an-nafirul am. Yang kedua, apabila sudah berhadapan-hadapan dengan musuh di medan tempur. Yang ketiga, apabila musuh sudah masuk ke kampung halaman kita untuk membantai kaum muslimin dan menjajah negeri kita. Maka dalam tiga kondisi ini, bagi orang-orang yang ditujukan perintah itu hukumnya fardu ain buat mereka, ini yang disebut dengan azam al-amru, berpaling dan lari ketika kondisi itu, orang ini akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit, suka membuat fasad fil ardi dan memutuskan tali silaturahim. Wal a'yadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati dan iman ini. Jangan minta-minta jihad, jangan meminta-minta perang, jangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahaya dari orang-orang yang rindu-rindu dengan jihad lalu cari gara-gara supaya terbuka pintu jihad, enggak boleh. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, Allah perintahkan coba disiplinkan diri kamu dulu. Kan begitu perintahnya dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-77, Allah menyuruh disiplinkan diri kamu dengan sholat 5 waktu berjemaah di masjid. Perangi dulu hawa nafsu kamu. Coba disiplinkan diri kamu dengan mengeluarkan zakat, infak, wakaf, sedekah. Disiplinkan dulu dengan yang ini. Maka ketika kamu sudah menjadi sosok yang sudah disiplin di atas agama Allah Subhanahu wa taala, kamu akan terpilih menjadi seorang yang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika jihad itu sudah menjadi azam al-amru, jangan coba lari. Apabila kamu lari, kamu akan ditimpakan dua kejahatan. Kejahatan fasad fil ardi dan qati'atur rahim sebagai hukuman terhadap orang ini. Wal a'yadu billah. Nastaghfirullahal'azim li wa lakum. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah taala kita akan bertemu kembali dalam kelanjutan ayat berikutnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menutup dengan firman-Nya, ulaikal ladina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Ini penutupannya. Siapa yang melakukan perbuatan itu? Perbuatan itu menyimpang lari menjauh daripada medan jihad, kemungkinan perang itu sudah terbuka pintunya secara azam, kemudian dia tidak mau. Ulaika la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang ulaika ladzina la'anahumullah. Orang yang Allah pasti kutuk mereka dalam hidupnya. Dilaknat dia dimanapun dia berada. Kemudian fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Allah buat mereka bisu. Allah buat mereka buta, ya. Dalam artian apa? Bisu. Dia tidak mampu lagi mengatakan kebenaran. Apa yang mau dikatakannya sementara dia orang yang lari daripada jihad, ya? Fa'asammahum. Kemudian wa a'ma absarahum, Allah butakan pandangan mata mereka. Nanti di akhirat Allah buat mereka seperti itu. Di dunia Allah jadikan mereka tak mampu lagi melihat kebenaran. Seberapapun bacaan yang indah, yang tulisannya mengandung hikmah, banyak orang menangis, banyak orang taubat, bagi dia tidak akan tersentuh lagi oleh kebenaran itu. Allah butakan mata mereka. Ketika terbuka atau ketika tertutup mulutnya, tertutup matanya dari kebenaran, maka apa yang diharapkan dari kebaikan pada orang ini? Demikianlah hamba-hamba Allah yang mulia, berlindunglah kepada Allah. Jangan sampai laknat Allah ini turun kepada kita. Saudaraku, kita hidup sekarang di zaman jihad. Saya pastikan kepada kita semua, kita sekarang hidup di zaman jihad. Hadza zamanul jihad. Ini adalah zaman jihad. Tetapi jihadnya wajib dengan ilmu. Jihadnya wajib dengan persiapan yang matang dan lengkap. Jihad yang dimaksud di sini adalah jihad melawan orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kembali khilafah Allah di muka bumi ini. Nastaghfirullahaladzim li wa lakum wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.